Ya, cabai rawit ini. 100.000. Sekarang 100.000 ya. Ini ya. Sejak kapan kenaikannya? 2 hari ini. Sejak 2 hari ini ya. Begitu. Kalau pelanggannya gimana, Bu? Keberatan atau enggak? Ya, keberatan ya, saya keberatan, tapi kan komoditasnya kan habis. Oh gitu. Kalau stoknya, stoknya sedikit apa? Stoknya sedikit. Berkurang ya? Berkurang. Kalau ini pasokan dari mana? Trenggalek. Dari wilayah Trenggalek ya. Oke. Kalau cabai jenis lain? Cabai jenis lain mana? Cabai Lampar. Cabai Lampar. 75. Ini 75. Naik ya? Sebelumnya berapa? Naik. Sebelumnya 70. 65. Terus cabai merah besar? Merah besar sama 75. Cabai rawit berapa, Bu? 95. Sampai? Sampai 100. Sampai 100, Bu, ya. Iya. Oh. Hari ini. Sejak hari ini sudah tembus? Iya. 100 ya. 100, iya. Oke, Bu. Kenapa kalau sebelumnya berapa, Bu, harganya? Sebelumnya ya 81, 85. Itu kemarin ya? Iya, 2 hari ini loh. Gitu. Iya. Kalau pelanggannya gimana, Bu, ini, Bu? Pelanggannya ya oke, tuku-tuku kok saya istimewa, saya larang itu tuku seberapa, seberapa, dalek murah ya tuku. Berapa tadi, Bu? 100. 100.000, Bu, ya. Iya. Kalau kemarin berapa, Bu? Cuma 100. Kemarin juga 100 ya. Oke, Bu, dengan adanya kenaikan harga cabai ini keberatan enggak? Ya, udah. Kenapa? Keberatan enggak, Bu? Udah kebutuhan, Mas. Udah kebutuhan ya, tetap beli ya, Bu, ya. Beli. Enggak beralih ke cabai kering? Enggak, Mas. Aku emang cabai ini. Oh, kebutuhannya ini untuk apa, Bu? Untuk jualan ya, berarti dijual kembali. Dijual matangnya. Oh gitu, berarti untuk warung ya.